Halo, selamat pagi pecinta YouTube. Salam S3 Perdamin Susunan Nyadengin Ragani. Saya ada di Perpustakaan Romo Sadek, Memorial of Simon Beis. Perpustakaan yang cukup dikenal, yang mengisahkan bagaimana karya misi di Bali diawali dan semua terekam dengan berbagai macam buku yang agak tua dengan bahasa banyak bahasa Belanda. Apa yang saya katakan bahwa dan dengan perpustakaan ini ada banyak orang yang dibantu ya. Literatur ya, data sejarah sangat bagus. Memang menguntungkan. Omong mengenai untung dan malang. Dan saya percaya Anda semua kan kalau boleh memilih, milih yang menguntungkan bukan? Dapat rezeki besar, anak-anak sehat semuanya, suami ganteng, istri cantik. Itu kita butuhkan bukan? Tapi bagaimana seandainya kita menerima kemalangan, kerugian, sakit? Bagaimana kita melihat bahwa antara untung dan malang, sakit dan sehat, seperti dua sisi uang yang pasti kita jumpai, kan? Tentu kita mengharapkan lebih banyak frekuensi sehatnya ketimbang sakitnya. Atau kita telah mempersiapkan itu, kita persiapkan baik-baik agar kesehatan kita, ekonomi kita benar-benar diberkati. Untuk itu, saya ada kisah begini nih. Satu kali di satu kebun binatang yang sangat bagus, lengkap dengan koleksi binatangnya ya, dipasang tiket masuk 50.000. Bagus terpampang gitu. Ada banyak orang antri, tapi melihat tiket 50.000 nih, tidak ada yang masuk semua nih. 50.000 nih mahal ini. Jangan-jangan akhirnya diturunkan 15.000. Juga tidak ada yang mau nih, semua diam semua nih. Setengah jam kemudian akhirnya pengelola binatang nih, tiket masuk gratis. Semua orang masuk semua, penuh semua. Terus, 2 jam kemudian lewat speaker, saudaraku sekalian, terima kasih Anda telah datang mengunjungi kebun binatang kami. Meskipun 50.000 tidak ada yang masuk, kemudian 15.000 dan sekarang gratis banyak yang masuk. Sekarang pintu keluar semua terkunci. Terkunci semua. Dan hewan, harimau, macan, kuda nil, buaya dilepas semuanya. Semua bayangkan, Anda sebayangkan. Semua orang mau keluar bukan? Akhirnya semua orang masuk menuju pintu keluar ini. Anda keluar, bayar 1 juta. Woi, semua orang buru-buru semua keluarkan 1 juta. ATM banking semua keluar. Kenapa? Supaya apa? Supaya mereka tidak dimakan oleh binatang buas. Ini kisah ini saya dengar cukup lama. Apa yang kita bisa pahami dari cerita ini? Ketika mengalami hal yang gratis, matahari gratis, ya, kita mendapat kesehatan baik gratis. Kita mendapat anak-anak yang sehat gratis, Tuhan kasih semuanya. Dan kita semuanya tidak pernah merasakan itu bahwa itu rahmat Tuhan, bukan? Tapi begitu kita mengalami yang tidak baik, kita sakit nih, kolesterolnya nih tinggi sampai 1.000 ini, kita punya gula 200 ini, kita punya perusahaan nih kolaps nih, baru bertanya, Tuhan salahku apa? Hah? Baru kita ingat seperti ketika kita masuk kebun binatang gratis, kemudian dilepaskan singa, macan, buaya, kita semua mau selamat. Hah? Apapun kemudian kita bayar kan? Berapapun meskipun pinjam di koperasi kah, pinjam di LPDK, kita pinjam. Yang penting kita tidak mati dimakan oleh buaya, oleh macan dan sebagainya. Hidup ini seperti itu ya, gambaran itu. Ada banyak macan, ada banyak buaya, ada banyak kuda nil dalam hidup kita ini. Yakni semua pengalaman yang mengerikan, yang menyangkut hidup dan mati, terlebih dengan kesehatan kita ini. Apakah saya menyadari bahwa selama ini kita menerima begitu banyak yang gratis, udara segar gratis semuanya, apakah kita pernah menyadari itu? Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita makan enaknya, nasi goreng, babi panggang, kita makan. Apakah pernah kita berpikir siapa yang menyiapkan semua ini? Memang kita bisa beli, tapi semua terjadi karena banyak tangan yang bekerja membuat nasi, banyak tangan yang menyiapkan babi guling supaya kita bisa menikmati ini. Ketika nanti kita mengalami tidak bisa makan karena mungkin kita kanker,
Kita tidak bisa makan banyak karena gula tinggi. Tidak bisa makan lagi karena berbagai macam alasan kesehatan. Baru kita menyadari betapa penting artinya bersyukur. Kalau kita terima hal yang gratis, ingatlah bahwa semua itu kita mesti syukuri. Sehingga ketika kita mengalami peristiwa yang mengerikan, saya kira kita masih punya kekuatan untuk luput dan bebas dari segala penyakit itu. Tentu hal ini bukan datang tiba-tiba. Dan hal yang demikian saya percaya tidak Anda dapat di bangku kuliah. Tidak ada dapat itu. Anda pertama-tama dapat dari pengalaman keluarga, bagaimana orang tua, ayah, ibu melatihkan kepekaan itu pada anak-anak. Waktu kecil saya masih ingat ya, kalau makan harus habis. Kalau nggak habis nanti ayamnya mati. Begitu. Kalau makan mesti bersih piring itu. Nggak boleh omong-omong, duduk mesti tertib semuanya. Itu mungkin bagi saya duduk kecil kok mamanya cerewet sekali. Tapi setelah besar menyadari ternyata semua itu orang tua yang telah duluan lahir, telah duluan mengalami itu menyadari bahwa hal seperti itu sebenarnya mengarahkan kita untuk melihat bahwa ketika ada bencana, ketika ada musibah, kita masih punya kekuatan untuk luput dari itu. Seperti tadi kita bayar dengan ketekunan, kita bayar dengan keseriusan, kita bayar dengan syukur. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pecinta lutut, anak-anak khususnya, jangan lupa, saya senang berjumpa Anda setiap pagi. Tekan tombol subscribe sehingga kita terhubung ya, sehingga semakin Anda merasa berbahagia. Mudah-mudahan dengan cerita saya ini, dengan senyum-senyum S3 ini, senyum-senyum senang atau senyum-senyum sendiri, mudah-mudahan memberikan sedikit endorfin. Dan kita semakin sehat sehingga badan jadi gembira ya. Ingat, kita senang cari yang gratis, betul, senang-senang gratis. Tapi begitu harus bayar karena ada bahaya, kita akan bayar. Tapi begitu semuanya harus masuk ke binatang, mesti bayar. Uang ini kasihan ya uang. Tapi begitu ada blak bahaya, kita jeblak sakit, kita jeblak setruk, apapun kita usahakan, bukan? Pinjam uang pun sekalipun, yang penting sehat. Jadi kesehatan rahmat yang paling penting. Bersyukur akan mendukung itu, sehingga badan, lengan, meskipun dah usia 60 tahun masih kekar, masih bisa lari, masih bisa badminton, masih bisa tertawa-tertawa, karena orang sehat. Sehingga saya percaya, semoga S3 dalam channel YouTube-nya Romo Komang ini memberi sedikit kontribusi untuk kesehatan saya dan Anda. Setiap pagi ya jam 6.30, jam 7, pasti di-upload oleh teman saya, Agus Samalando. Jangan lupa itu ya, tekan, kemudian sampai jumpa di waktu-waktu yang mendatang.